Okey, mulai. Aku gak kuat. Ya ampun. Lihat itu. Ew, stop eh. Aku basah kuyup. Kalian ngapain? Oh, gara-gara kami ya? Maaf ya. Udah cukup. Kamu dan aku, kita putus. Sekarang aku harus gimana? Tenang aja, bro. Kita ke pesta dansa bareng aja. Tapi, coba ajak cewek itu. Dia, serius. Ayo cepet. Ah, oke lah. Waktunya ngasih usaha terbaikku. Hey, apa kabar? Lupain pertanyaanku. Wah, halo ganteng. Aku gak percaya harus begini. Pengen ikut ke pesta dansa? Pengen, aku seneng banget. Aku udah duga jawabanmu. Oke, ayo kita pergi. Ini seru banget. Ada cowok yang ngajak aku kencan. Dan dia ganteng. Ya, terserah. Diam bentar. Ciuman pertama aku. Hah? Yuh, jangan ngarep berlebihan. Hah? Apa yang terjadi? Masih banyak yang harus kita lakukan. Maksudmu apa sih? Kamu gak lihat? Kamu berjerawat. Gak masalah, tinggal dipencet. Yang ini gede. Wow, stop. Tapi... Aku gak ngerti. Gak perlu dipecahin kok. Aku punya sesuatu untukmu. Ada di sini. Lihat. Ini bakal nyelesain semua masalah jerawatmu. Mari kita mulai. Bakal sakit nggak? Rasanya geli. Kamu yakin ini bakal berhasil? Percaya deh, jerawat ini bakal segera pergi. Itu yang terakhir. Wow, kulitku terasa halus. Gimana menurutmu? Ini mungkin lebih sulit daripada dugaanku. Aku butuh buat bekasnya. Aha, lidah buaya. Alam gak pernah ngecewain aku. Mari ambil daun ini, pasti berhasil. Tinggal pers aja jelinya. Ini dia. Kumpulin semua di mangkuk ini. Nah, udah semua. Sekarang kita taburin glitter. Ini bakal ngegosok kulitmu dan nambahin kilauan. Selanjutnya kita aduk semuanya. Dikit lagi. Kayaknya udah siap. Resep ini selalu berhasil. Tunggu apa lagi? Oh, aku lepas kacamata dulu. Polisin campuran lidah buaya ini ke bekas jerawatmu. Dan untung aku bikin banyak. Kita butuh semua. Dingin banget. Tapi rasanya nyaman. Mirip masker wajah. Terus apa? Tinggal tunggu? Udah cukup lama. Ayo kita bersihin. Aku suka momen-momen spesial kita. Gimana? Wow, rasanya luar biasa. Cara ini selalu berhasil. Ayo pergi. Wow, kulitku glowing. Nggak pernah secantik ini. Jerawatnya hilang. Makasih banyak. Waktunya nyemil. Aku suka mie. Ada yang salah ya? Aku pengen tampil cantik pas pesta dansa. Dan aku tahu harus ngapain. Tunggu sebentar. Aku habisin mie ini dulu. Kamu lagi ngapain? Kejutan. Hah? Kamu ngapain? Kamu mau ke pesta badut? Kamu gak suka? Kukira ini keren. Biar aku pikirin dulu. Tunggu bentar. Mungkin aku bisa nolong. Pasti ada sesuatu di sini. Aha, ini dia. Olivia, lihat ini. Selotip? Serius? Jangan bergerak. Ini agak aneh. Aku bakal masang selotip di sekitar matamu. Kayak gini. Aku bakal lakuin hal yang sama di sisi satunya. Cakep kan? Sekarang aku butuh eyeshadow. Warna biru ini pasti cocok untukmu. Ini bakal bikin matamu menonjol. Mari gosok ke sudut selotip ini. Cepat dan mudah. Lalu kita cabut selotipnya. Ini kayak ngebuka pembalut luka. Dan hasilnya mengagumkan. Kamu pasti suka. Gimana hasilnya? Lebih baik dibanding tadi. Tapi masih ada yang kurang. Biar kupikir dulu. Oh, garpuku. Ini pasti berguna. Kamu ngapain? Aku butuh kuas. Ini bakal jadi mahakaryaku. Ini dia. Usap kuasnya ke garpu. Tapi di bagian luarnya aja. Aku seneng gak ada yang bisa lihat ini. Sekarang mari pindahin garpunya. Aku ratain dulu ya. Geli banget. Ini cara yang bagus buat bikin kontur. Ini bikin fiturmu menonjol. Jangan lupa pipimu. Usap sedikit. Lalu ke sini.
dan beres. Aku emang seniman, lihat deh. Wow, ini beneran aku. Aku suka banget. Kamu jago banget pakai kuas makeup. Terus gimana? Masih belum cukup. Kita butuh pakaian baru. Apa yang kamu punya di sini? Mari kita lihat. Kamu beneran pakai ini. Itu rajutan nenekku. Itu klasik. Aku bongkar ya. Jangan ini. Hei, hati-hati. Awas. Aku suka yang ini. Pasti ada sesuatu yang bisa kupakai. Ketemu. Gimana menurutmu? Ini bagus. Jangan. Coba muter. Aku mau ganti baju. Kamu gak suka? Oke. Yap, ini dia. Waktunya ganti baju. Nyamannya. Tapi ada yang harus diubah. Keluarin tanganku lewat leher. Dan lakukan hal yang sama dengan lengan satunya. Sejauh ini aman. Sekarang ambil lengan bajunya, lalu ikat di pinggangku. Dan bikin simpul di bagian belakang. Masih ada satu yang kurang. Rambutku. Selesai. Liam, sekarang kamu boleh lihat. Wow, sulit kupercaya. Gimana menurutmu? Kamu cantik banget. Ini beneran kamu. Kamu bikin aku takjub. Aku senang kita bisa ke pesta. Aku juga. Aku gak nyangka bisa kesini sama kamu. Aku senang banget. Ada satu hal lagi yang harus kita lakuin. Kamu bisa baca pikiranku. Ya ampun, masih Senin. Wow, cowok itu lucu banget. OMG, dia melambai ke aku. Hai. Loh, kenapa kamu jalan ke sana? Bodohnya aku. Apes lagi. Wah, apa itu? Apa ada yang kehilangan barangnya? Yang nemu, boleh ambil. Mumpung gak ada yang lihat aku. Apa isinya ya? Wah, akhirnya keberuntungan datang. Dan aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Kita lihat gimana orang memperlakukanku. Kira-kira ada yang tahu gak ya? Wow, mau aku antar ke kelas? Antri gih bro. Lihat tuh, dia bengong di situ. Dia bahkan gak sadar aku ada. Lihat betapa pintarnya dia. Aku cinta dia, banget. Itu pacarnya ya? Hey. Apa sih yang dia lihat dari cewek itu? Banyak kayaknya. Aku gak akan bisa kayak gitu. Hai, Beb. Idih, kenapa aku bisa di antara mereka sih? Setidaknya deket sama cinta aku. Sayangnya aku bagai tak kasat mata aja. Hai, cantik. Ini untuk dia seorang. Kasih ke dia ya. Hah? Ke dia, oke? Cepet ya. Emangnya aku kurirmu ya? Lagian kirim pesan apaan sih? Seriusan nih. Aku gak mau kasih ini ke dia. Nyebelin. Nih. Apa? Oh, dia ngirimin aku ciuman ya? Mwah, balik untukmu. Sekolah tuh berat banget tau. Capek deh hidup kayak gini. Kamu cantik banget. Enggak, kamu seksi. Sungguh melelahkan. Apa aku bisa seperti cewek-cewek cantik itu? Dengan bibir Morocco? Mungkin bisa aja dengan caraku sendiri. Kayaknya rambutku harus lebih bervolume. Bagusnya mulai dari lipstik. Pakai yang banyak deh. Cakep. Sekarang buat cap bibir cantik. Bibirku setipis itu ya? Kenapa sial melulu sih? Lipstik payah. Nyebelin banget. Gak tahan sama rambut terurai gini. Sebentar. Mungkin ini bisa dipakai di bibir. Biar darah mengalir ke bibir. Yoi, mulai kelihatan mereka. Dan tinggal tunggu. Oke, udah cukup. Itu dia yang ditunggu. Tebal dan segar. Jauh beda dengan bibir tipis jelek.
Sempurna, aku jadi lebih percaya diri. Mereka lagi. Emang selucu apa sih? Yowes lah. Mari kita samakan skor. Hah? Apa ini? Wah, dia kirim ciuman. Sampai nanti, Beb. Wow, dia anak baru. Hey, sini kertasnya. Enggak, Beb, aku cinta kamu. Iya, senangnya bisa nongkrong bareng. Wow, makasih. Boleh cium? Oke. Hah? Apa itu? Dia datang. Astaga, aku ketiduran. Kenapa alarmnya nggak bunyi? Aku harus cepat siap-siap. Oh tidak, kulitku kusam. Aduh. Oke, tetap tenang. Bisa diperbaiki. Cuma perlu pakai kompres mata. Apa? Ya udah, siram air dingin aja deh. Dingin banget. Apa? Oh, ini perlu dicoba, ya kan? Bengkak, pergilah kau. Aduh, masih tetap muka bantal. Halo? Hah? Ada tamu? Baiklah, padahal lagi nggak nunggu tamu. Ya, silakan masuk. Oke, lewat sini ya. Kamu tunggu di sini aja, oke? Tunggu sambil santai aja. Kenapa nggak ada yang berhasil? Ya udahlah, terima aja begini. Ini keren kan? Kok kamu di sini? Dia belum lihat aku. Cuma beberapa menit lagi. Sayang, apa sih yang kamu takutin? Jangan ganggu, Ma. Dasar maja. Kenapa sih? Mukaku, Ma. Oh, Mama tahu rasanya kok. Tapi Mama tahu juga triknya. Mama dan teman Mama dulu selalu pakai ini. Kamu cuma butuh timun dan alat untuk mengirisnya. Tuh, lihat. Kalau sudah selesai mengiris, rendam kapas wajah di dalamnya. 2 kapas untuk 2 mata. Kalau sudah cukup terendam, proses pengempesan bengkak bisa dimulai. Udah, jangan nangis. Apa? Kamu bisa pakai ini, sayang. Kompres mata. Wow! Nyaman dan dingin juga. Ayo, keluar dari kulkas. Mataku udah terasa lebih baik. Kayaknya udah cukup kompresnya. Dan, wow, mataku kembali normal. Ayo sana. Maaf ya, nunggu lama. Aku layak ditunggu, kan? Wow, harumnya menggiurkan sekali. Semoga cukup untuk semua. Sukses hasilnya. Mahakaryaku. Oh yeah, seksi kan? Buka apa tutup? Gaya rambut ini beneran beda. Wuhuu, Nenek. Nenek bikinin cookies nih, sayang. Nenek, aku mau pergi ke pesta. Nanti aja, oke? Maaf. Pesta apa sih? Kamu beneran pergi? Lebih cantik seperti ini, sayang. Nenek, jangan gitu dong. Sini, Nenek rapiin dikit. Udah deh. Aku nggak perlu dibantu. Anak remaja nggak sopan. Udah capek di dapur, cuma begitu aja. Pesta. Ya ampun, dia lupa tasnya. Dia nggak bisa pergi tanpa ini. Waduh. Kayaknya benar ini tempatnya. Oh, itu dia. Oh, tunggu. Ini tasmu. Ya, kakiku udah nggak secepat dulu.
Halo, cucuku tasnya ketinggalan. Boleh masuk dan antar ini? Hanya untuk siswa. Oke, tapi ini penting. Cermin? Untuk apa? Aku nggak ngerti. Takut sama keriput. Oke deh. Bener-bener keterlaluan. Aku cuma ingin bantu aja. Tunggu, dia pasti punya make up di sini. Nah, coba aku lihat. Oh, alat aneh apa ini? Tampak berbahaya. Dicoba aja deh. Ternyata terasa enak juga. Kulitku terasa jadi lebih mulus. Wow, lumayan juga petualangan ini. Jadi aku cukup cantik sekarang. Simpan ah. Oh, ada apa lagi di sini? Sweater. Hey, cocok banget. Apa lagi yang bisa kupakai? Oh, sebentar. Kok seperti pernah lihat? Pernah lihat di mana ya? Oke deh, masuk aja. Woohoo! Sayang, apa? Nenek? Iya sayang, kamu lupa bawa tas. Nenek pikir kamu pasti ingin makan ini. Nenek, ini mesti aku apain? Oh, ternyata ini bikin aku jadi populer. Wow, semua orang di majalah ini glamor banget. Mereka beruntung banget, andai aku semodis itu. Oh, ini menarik. Gak mungkin. Hey, kamu harus ngerapiin alis itu. Cabut aja pakai pinset. Aku baru aja diceramain sama majalah. Gak separah itu kan? Mungkin aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku gak punya pinset. Oh, tempat pensilku. Mungkin ada yang bisa dipakai di sini? Lem? Enggak. Oh, sisir alis. Enggak akan bisa. Cuma ada satu jalan keluarnya. Aku harus belanja. Wow, lihat produk-produk ini. Pasti ada pinset di sini. Di mana ya? Aha! Wow, banyak pilihannya. Oh, yang ini oke juga. Pinsetnya pasti ampuh. Aku bakal punya dua alis. Senangnya. Aku mau beli ini. Baik, sebentar. Wah, cukup kan? Enggak, harganya $50. Buat pinset doang, aku nggak mampu beli. Hey, mungkin aku bisa bantu? Kamu bisa pakai koin buat nyabutin alis. Percaya deh. Oke, tapi sakit nggak? Cuma ada satu cara buat cari tahu. Jepit aja alis kamu sama koin. Alis yang berantakan bakal langsung tercabut. Untung ada penyedot debu di toko ini. Udah selesai. Lihat deh. Wow, keren banget. Makasih. Sama-sama. Sedikit lagi. Selesai. Mama bilang aku harus merawat rambutku. Jerawatnya gede banget. Jangan dipencet. Pencet ajalah sedikit. Tapi rasanya seru banget. Aku harus lap nanahnya. Lengket. Lebih bagus. Waktunya tidur. Nyaman banget. Tidurku nyenyak banget. Burem banget nih mata. Kacamataku mana ya? Mendingan. Enggak, parah banget. Mukaku jerawatan. Ada apa sih, sayang? Maksudnya, hai sayang. Parah banget nih. Oke, bisa ditutupin kok. Kamu cuma butuh make up. Tenang aja. Biasanya ditutupin concealer aja udah beres kok. Beneran bisa kan? Enggak. Enggak mau. Ayo terus kita cari caranya. Oh, ini mungkin bisa. Apa itu? Ini plester buat jerawat. Berguna banget. Tutup jerawat kamu pakai plester. Untungnya ada banyak. Kita bakal butuh ini semua. Udah. Tenang, belum selesai. Oke, ayo lepasin.
Plasternya bikin jerawat hilang. Gak ada lagi jerawat. Lihat. Wow, sihir apa ini? Keren banget. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku sayang Mama. Sesi olahraga yang seru. Jangan lupa bersih-bersih. Fiuh, bau banget. Aku gak sabar buat mandi. Cepetan. Dapat. Ah, seger banget. Ayo pergi. Hey. Aneh, tapi ya udahlah. Buruan pakai baju aja. Aku gak bisa keluar kayak gini. Bajuku? Di mana bajuku? Ya ampun. Gawat banget. Tunggu. Pakai itu deh. Dan aku butuh ini. Keren juga. Bayangin. Fokus. Pasti ada yang bisa aku pakai. Oh, matras yoga ini mungkin berguna. Panjangnya pas. Ups, semoga gak ada orang. Malu-maluin banget. Hah, apa tuh? Wow, itu yang aku butuhin. Gak boleh ada yang lihat aku. Sedikit lagi. Wow, lihat otot itu. Mungkin calon pacarku bakal nge-gym. Dikit lagi. Hey, oke, aku ambil aja. Nah, pas nih. Tapi gak ada celana. Ayo, mikir dong. Aku tahu. Waktunya merombak. Gunting bagian tengah jaket. Aku harus hati-hati. Kelihatannya oke. Sekarang balikkan. Dan pakai kayak rok. Aku jepit bagian belakangnya. Dan tahan pakai ikat pinggang. Bagus juga. Kayaknya aku bisa jual baju kayak gini. Sekarang aku bisa pergi ke kelas. Pranknya lucu banget. Mustahil. Kok bisa sih? Hah? Ada apa di sini? Sebenarnya bukan urusanku. Oh, pelanggan. Halo. Hey. Aku mau apa ya? Aku mau kue itu. Oke. Aku harus duduk di mana ya? Aku suka kue. Oh, itu Alex. Hai. Dia lucu banget. Aku harap dia nggak ngeliat aku. Boleh aku duduk sama kamu? Maaf, nggak bisa. Kursi ini buat tasku. Lihat. Oh, oke. Lupain aja. Jahat banget. Ini, ambil sepotong lagi. Gimana ya? Makan lagi. Semua dimulai dengan sepotong kue gratis. Ini hari terbaik dalam hidupku. Nggak usah. Aku cuma mau ngehibur kamu. Wow, aku suka makeup kamu. Oh, makasih. Bisa tunjukin caranya? Cuma butuh sendok dan garpu. Kamu bercanda kan? Enggak, yuk mulai. Taruh sendok di mata, lalu usapkan eyeliner di atas sendok. Nah, isi sisanya pakai tangan. Cepat dan gampang. Sekarang garpunya. Pegang miring dan usapkan pas di celah ini. Ini bisa bikin wing eyeliner. Sekarang aku cuma perlu terusin ke tepian matamu ini. Oke, tambahin kilau. Selalu kelihatan bagus. Selesai deh. Aku benerin rambut dulu. Wow, ini kelihatan keren. Aku merasa cantik. Makasih. Sama-sama. Sekarang coba lagi. Oke. Hey, Alex. Wow. Debbie, aku tadi nggak melihat kamu. Mau pergi ke pesta bareng aku? Oh, kayaknya seru. Iya, boleh juga. Aku mau kencan. Bagus, nggak ada orang. Aku butuh ini. Hey, aku di sini. Pas banget. Majuin bibirmu. Jangan gerak ya. Sip. Gimana tampilanku? Cantik.
rasanya lebih pede. Aturan bodoh, kita nggak butuh aturan kayak gini. Perhatian anak-anak, ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Bu guru lagi sibuk tuh, ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih? Dapat! Ashley? Hai, ngapain kamu? Saya nggak ngapa-ngapain. Ibu awasin loh. Yuh, nyaris. Aku harus cepat. Nggak, bukan itu. Aha, nggak ada yang curiga. Ashley! Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia nggak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe. Sulit juga. Aduh. Lagi, Ashley. Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make up. Bentar, tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh makeupmu di wadah. Pilih makeup yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah makeup tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu. Heh, itu make up ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat tacap cepat. Cukup cerdik kan? Aku suka ide itu. Aku beli eyeshadow imut pas belanja. Aku jadi ngiri. Mau lihat? Ini dia yang terbaik nih. Aku suka warnanya. Jadi pengen nih. Kamu boleh make kok. Makasih. Halo Pak. Nak, kalian terlambat masuk. Make up dilarang. Ada masalah, Nak? Enggak kok. Apa itu di belakang punggungmu? Cuma tanganku. Ada yang enggak beres. Lihat. Enggak ada apa-apa kok. Bawa sini. Oke, make upku. Ashley, lepasin. Tapi ini punyaku. Ini kelihatan konyol. Kamu, masuk kelas sana. Maaf. Lepasin, Ashley. Bagus, mengalihkan perhatian. Dasar bandel. Agar palet eyeshadowmu aman, pakai cara ini. Lubangin buku pakai gunting. Pastiin bentuknya pas sama paletmu. Lalu pasang blok eyeshadow di situ. Kayak gini, kasih hiasan biar sesuai gayamu. Dan buat nyamarin make up. Nah, kamu siap masuk kelas. Berhenti di situ. Coba muter. Tanpa make up. Bagus, masuklah. Bagus, oke. Hey, kamu gak apa-apa? Aku oke. Wah, aku tahu, aku butuh kuas. Dan aku bisa pakai make up. Siapa sangka buku sekolah bisa berguna gitu? Kamu keren. Mau baca bukuku? Ujianku udah selesai, Bu. Beneran. Anda bakal terkesan. Coba lihat. Oke. Bagus. Tenang. Makasih. Apa itu di wajahmu? Apa? Saya nggak tahu maksud ibu. Itu make up ya? Bukan, saya pergi ya. Tunggu dulu. Muter. Saya nggak bawa make up. Aneh. Ya udah sana. Aku ngerasa keren. Wow. Dia kok keren banget. Ini tampilan alamiku. Andai mereka tahu rahasiaku, saatnya kilas balik. Dia sibuk. Untung ini udah terpikir dari tadi. Ambil penghapus dan potong sudutnya dengan gunting. Kita cuma butuh potongan kecil. Lalu olesin lem di cotton bud. Tekan penghapus di cotton bud.
Lalu olesin maskara ke penghapus. Penuhin seluruh penghapus. Cukup, ini dia. Olesin penghapus di kelopak mataku. Terus mata yang sebelah, sip. Oke, bagus. Aku layak dapat A untuk ini. Aku duduk mana ya? Meja itu kayaknya bagus. Gak, jangan duduk di sana. Harus cepat nih. Minggir! Geser kutu buku. Itu mejaku. Aku udah di sini duluan. Cari tempat duduk lain aja. Yang bener aja. Oke. Ayo, siapa yang menang? Serang aku. Kamu bakal tumbang. Batu, kertas, gunting. Ayo. Oke. Aku menang. Sorry, pecundang. Ashley emang paling nyebelin. Mau nangis ya? Ini meja ideal. Pas di samping map. Ambil map dan potong tutup belakangnya. Olesin map dengan lem. Pastiin dioles sepanjang map. Balikin map ke samping. Dan tempel map yang udah dipotong. Ulang dengan beberapa map lagi. Lalu tempel separuh map lain di ujungnya. Ini ide hebat. Persediaan makeup rahasiaku. Semua yang kuperlukan ada di sini. Cuma butuh sedikit kreativitas, aku harus duduk di sini. Aku harus cantik di kelas, dan aku udah cantik. Astaga, kok bisa? Ngiri ya? Astaga, itu make up ya? Mana kacamataku? Aku nyari ballpoint ini. Kukira tadi, lupakan. Aku suka eyeshadow ini, imut banget. Aku ngantuk banget. Lebih baik aku siap-siap. Hey. Kirain kamu hantu. Gak lucu. Kamu pucat banget. Biarin, aku capek banget. Coba aku bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa dia pakai. Aha, ini bisa berguna. Oh, lihat dia. Hey, bangun. Apalagi? Coba pakai ini. Lem. Wah, baik banget. Tuang aja. Oke, tapi aku tahu ini lem. Hah? Apaan nih? Ini make up. Kok ajaib banget? Pakai ini nih. Pakai itu biar gak kelihatan pucat. Oke, tapi aku bingung banget. Ambil botol lem kosong, bersihin dan lepas tutupnya. Ambil foundation favoritmu dan tuang ke dalam botol lem. Setelah beres, pasang tutupnya. Persediaan foundation darurat. Aku paham, makasih. Gak masalah. Jauh lebih baik. Gimana tampilanku? Cantik? Ini dia. Kayaknya tempat ini bagus. Aku gak pengen ada orang yang parkir di sebelah mobilku. Oke, waktunya memulai hari sekolah yang baru. Aku lebih suka belanja sih, tapi mau gimana lagi? Aku udah sampai. Ya ampun, kamu keren banget. Ya, aku tahu. Wow, rambutku kena angin. Kamu harus lihat itu. Hah, ada apa? Duh, konyol banget. Halo, cewek-cewek. Lihat dia, siapa yang naik sepeda ke sekolah? Wow! Pasti sakit. Aku gak apa-apa, aku gak apa-apa. Serius loh. Hai, Molly. Ayo kita pergi. Nanti ngobrol lagi ya.
Oke. Apa mereka ketawain aku? Aneh banget. Anak-anak cewek itu bikin mereka spesial. Oke, lihat aja. Aku punya rencana. Ini butuh semua kemampuan codingku. Aku mau bikin algoritma. Ini bakal membuka rahasia buat jadi eksis. Haus juga. Aku butuh minum. Aku benci kopi. Sedikit lagi. Tinggal beberapa baris lagi. Wow, ini adalah karya seni. Dan jalankan. Ini dia. Hidupku bakal segera berubah. Wow, jadi ini yang dibutuhin buat jadi eksis. Kayaknya berat juga ya. Tapi hasilnya pasti sepadan. Tunggu apa lagi? Waktunya ngecek dulu apa yang aku punya. Ini parah. Aku harus lebih sering ikat gigi. Jorok banget. Ada sesuatu di belakang sana. Loh, kok? Aku harus belajar punya makananku. Benang gigi. Ini solusinya. Aku pernah lihat mama pakai ini. Aku penasaran sama hasilnya. Rasanya enak. Gawat nih. Ini akibatnya kalau jarang rawat gigi. Tapi aku punya solusinya. Taruh mobilku di sini. Lilit benang giginya di bagian belakang mobil. Pastiin terikat erat. Aku butuh ini. Aku gugup banget. Hadirin sekalian, mari nyalakan mesinnya. Ayo mulai. Aku butuh lebih banyak tenaga. Lebih cepat, lebih cepat. Tunggu, kayaknya berhasil. Woohoo, ayo. Apa yang terjadi? Aku udah lama nyariin uang itu. Semuanya udah keluar. Pantas saja mulutku bau. Waktunya nyikat gigi. Senyumku bakal kembali indah. Segar. Jangan sampai ada yang kelewat. Ada banyak noda di sana. Gimana hasilnya? Kukira bakal lebih berkilau. Momen putus asa. Butuh tindakan putus asa. Buka yang lebar. Rasanya aneh, tapi aku suka. Oke, waktunya menggosok. Aku butuh banyak pasta gigi. Aku gak butuh ini lagi. Satu sikat gigi aja gak bakal cukup. Aku butuh lebih banyak, lebih banyak. Paham? Noda-noda ini gak punya peluang. Semoga ini cukup. Dan sekarang mari kita kumur. Wow, gigiku terlihat luar biasa. Bentar, ada sesuatu yang tumbuh di lubang hidungku. Di sana kayak hutan. Oh, aku butuh sogok kuping ini. Tapi ini butuh bahan yang lengket. Aha, wax. Ini sempurna. Lapisin sogok kuping ini pakai lilin. Lalu masukin aja ke sana. Dorong dikit deh. Sekarang ke sisi lainnya. Ini dia. Oke, waktunya pertunjukan. Aku gak takut. Aku takut. Siapa itu? Tunggu bentar ya. Hey, Liam. Aku datang. Hey, bro. Hey. Kamu agak beda ya. Tunggu bentar. Suaramu keras. Kenapa kita teriak? Ini sakit banget. Kayaknya aku bakal nangis. Bentar. Ternyata berhasil. Wow, siapa sangka? Aku bingung kenapa cewek ngeluh soal waxing. Iya, kenapa sih? Mama! Gigi, cek. Selanjutnya, jerawat. Ini mungkin bakal lebih sulit. Jerawatku banyak banget. Gak mungkin ku pecahin semua. Aku harus nyari cara lain. Topeng itu berasal dari mana? Tunggu bentar. Masker. Ini simple banget. Oke, aku pasti bisa. Wow, kelihatan mahal. Tapi kulitku super berharga. Ups, aku harus lepas ini. Jadi kayak gini. Tinggal gini doang. Aku bisa terbiasa pakai ini. Bentar, aku nggak bisa lihat. Oh, gini baru enak. Tadi serem banget. Tapi aku nggak takut. Ada apa lagi sih? Aku nggak boleh manjain diri. Apaan sih? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada cyborg dari masa depan! Di mana? Jake, apa yang terjadi? Aku butuh teman baru. Dia kenapa sih? Kadang-kadang sifatnya aneh. Mundur! Tunggu bentar. Ini aku. Sekarang aku ngerti. Waktunya ngelepas ini. Aku nggak mau nakut-nakutin Jake lagi. Kenapa semuanya buram? Oh, kacamataku. Duh, aku masih jerawatan. Ngecewain banget. Aku butuh bantuan. Ini dia solusinya. Tunggu bentar. Ini yang aku butuh.
Wow, tanaman ini seampuh itu. Cuma ada satu cara buat tahu. Semoga mama gak marah aku motong sebagian lidah buayanya. Aku cuma butuh satu daun. Yang satu ini juicy banget. Mari kita mulai. Mari taruh daunnya di sini. Tapi aku butuh satu hal lagi. Mari pakai tabung lipstick bening ini. Dorong aja ke batang lidah buaya ini. Lalu putar sedikit. Sebatang gel lidah buaya pun keluar. Tapi ini bukan buat bibirku. Mari pakai langsung ke jerawatku. Gosok aja yang lembut. Pastiin semua tertutup. Habis itu tinggal tunggu hasilnya. Alam, kamu luar biasa. Wow. Satu masalah lain beres. Selanjutnya, kuku. Ini harusnya mudah. Tinggal minta bantuan profesional aja. Ada-ada aja. Dia kelihatan malu. Ya ampun. Oke, udah selesai. Wow, aku suka banget. Kamu jagonya ngikir kuku. Ah, makasih banyak. Siapa berikutnya? Tadi kan Molly. Dia kan disipianku. Hei, Dek, sadar. Waktu adalah uang. Maaf ya, dia membuatku takjub. Ya, terserah. Ya ampun, serem banget. Itu apa? Kamu harusnya malu. Ups, kukuku udah lama gak dibersihin. Iuh, menjijikan. Level 7, wow. Aku pernah diajarin soal ini di sekolah kecantikan. Tapi aku gak nyangka bakal lihat yang begini beneran. Jangan bergerak. Geli banget. Boleh kulihat? Beda banget. Keren parah. Boleh dipotong juga. Aku butuh alat yang lebih berat. Kayaknya tajam. Aman gak? Kita lihat aja. Berlindung. Hampir aja. Ayo bersihin secepatnya. Untung udah beres. Capek juga ya. Tapi masih belum selesai. Kukuku cantik juga. Aku butuh istirahat. Loh? Kayaknya udah selesai. Akhirnya. Wow, ini bagus banget. Aku gak tahu harus bilang apa. Makasih. Aku terlihat baik dan merasa baik. Oh yeah. Aku butuh liburan. Kukuku selesai. Selanjutnya, tato. Wow, lihat dia. Kita bisa jadi saudara kembar. Aku jelas lebih ganteng. Jangan mundur lagi. Pasti ini tempatnya. Halo, ada orang di dalam. Siapa itu? Oh, kamu gede banget. Siapa yang ngomong? Oh, ternyata kamu. Hai. Mundur, aku bisa karate. Aku cuma bercanda, kawan kecil. Kayaknya aku harus ganti celana. Mari kita selesaikan. Hai, aku mau bikin tato. Oke, bro. Udah punya pilihan. Gimana kalau tengkorak api? Atau mungkin kamu suka binatang? Mungkin kamu pengen yang klasik? Ini salah satu favoritku. Ada banyak pilihan. Tapi aku pengen yang begini. Yang bener aja. Ya udah, gak pernah ada yang suka saranku. Taruh sini. Maksudnya, aku bingung banget. Lenganmu, orang baru emang aneh. Tahan ya, ini bakal sakit. Bagilin mamaku. Aku belum mulai. Aku tahu kok. Aku udah mulai nyesel. Hebat, kamu cuma pingsan 2 kali. Aku kesakitan banget. Apa kamu lupa sesuatu? Bayar dulu. Oh iya, aku harus bayar berapa? Udah deh, ambil aja semuanya. Niatku juga gitu. Ini uang asli kan? Kamu bisa pergi sekarang. Oke, dadah. Waktunya ngelepas perban ini. Aku gak sabar mau lihat tatoku. Wow, keren banget. Aku gak pernah ngerasa sekeren ini. Tapi jangan sampai mamaku lihat. Dia pasti kecewa. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Pakaian baru. Dan juga aksesoris. Aku harus tampil sebaik mungkin. Ini baru gayaku. Harusnya aku berubah dari dulu. Oh, aku hampir lupa. What's up? Keren banget. Waktunya masuk kelas. Oh, itu Molly. Dia terlihat cantik seperti biasa. Kukumu terlihat luar biasa. Aku nemu studio kuku terbaik. Ini dia. Dia masih terlihat meski mataku buram. Ini dia. Gak mungkin. Lihat What? Itu. Oh, wow. Itu bukannya Liam. Ya ampun.
Wow, dia keren banget. Lihat dia. Dia menawan. Ini kesempatanku. Oh, aku jatuh. Wow, sakit banget. Hah, dasar kutu buku. Pasti benjol nih. Kenapa nasibku selalu begini? Dasar pecundang. Liam yang malang. Dia nggak pantas diginiin. Liam, sini deh. Ouch. Ow. Kamu nggak apa-apa. Kayaknya kamu butuh ini. Kayaknya gitu. Jadi, kamu mau ke kelas bareng? Apa? Kamu serius? Mau banget. Oke, ada lidah buaya dan roller. Tekan semua gelnya pakai roller. Terus ambil pakai sikat maskara. Dan siap dioles ke bulu mataku. Ya kan? Bikin bulu mata lebih hitam dan mencolok. Wah, kayak maskara alami. Dan bisa disimpan dalam botol maskara kecil. Praktis. Wah, tanamanku subur. Wah, halo Fern, kamu cantik banget. Jangan bilang-bilang ya, kamu itu favoritku. Jolly, hari ini kamu mau ngapain? Oh, makeup glittermu cantik loh. Wah, aku minta dikit ya buat di mukaku. Cobain lagi. Ah, aku gosok aja. Berhasil nggak? Oh, enggak. Sedih. Oh sayang, kenapa nangis? Aku mau pipiku kayak pipi Dolly. Gitu ya. Tunggu, kayaknya kakek bisa bantu. Oke, ambil lidah buaya dan stoples kosong. Peras semua gelnya ke dalam stoples. Wah, lihat isinya banyak. Daun yang subur. Lanjut, masukin glitter emas yang bikin sedih tadi. Wah, berkilau dan bersinar. Aku paham kenapa dia suka. Sekarang, pakai stick es krim. Masukin ke stoples dan aduk-aduk. Tapi mengaduknya butuh waktu ya. Oke, kayaknya segitu cukup. Ini dia, gel glitternya siap. Sayang, kakek ada sesuatu untukmu. Tara! Wah, glitter cantik. Biar aku kayak boneka. Tekan pompanya. Oh, lihat. Aku punya glitter. Ku oles di pipi. Ah. Yeay, aku lebih cantik dari Dolly sekarang. Aku mau pakai di pipi ini juga. Dan juga di atas hidung. Yeay, ini yang terbaik. Makasih. Lihat, Dolly, kakek. Apa? Kakek juga harus pakai itu. Oke lah. Yeay, kakek berkilau. La 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 la. Kita jadi kembar tiga. Kakek, aku, dan Dolly. Ah, makasih ya lidah buaya. Oh, aduh, capeknya. Tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar ah. Oh. Yeay, saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada dan taruh cerminnya di sini. Hah, papa, bangun. Oh, wow, capek banget. Apa? Ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan? Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya, bantuin papa ya. Emang bisa? Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus, tambah air dikit. Segitu cukup. Terus, keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Tuang lewat lubang kecil ini. Cukup, jangan kepenuhan. Oke, masukin freezer dulu. Biarin beberapa menit sampai beku. Aku harus ngapain lagi ya hari ini? Oh, kayaknya udah cukup lama. Siap dipakai. Aku datang, Pak. Lihat, aku bikin apa? Es lidah buaya. Nih, ambil. Gosok aja di kantong mata papa. Terus aja jangan berhenti. Berhasil kok. Ya kan? Mata pandanya hilang. Wah, super keren. Mata yang satunya juga. Papa suka, rasanya dingin di kulit. Gak nyangka bikinnya mudah.
Kamu udah nolongin papa, nak. Papa pergi dulu ya. Hey, sorry, telat. Apa kabar? Berhari-hari belum tidur nih. Tampangku mengerikan. Wah, cobain ini deh. Bikinan putriku. Sini kutunjukin. Kosok aja di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Aku bisa ambil alih sekarang. Sama-sama. Oke, tanaman. Kamu di sini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Eh, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Tunggu. Kurasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya, aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit, ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enakan. Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu, tolongin yang ini juga dong. Oh, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Nyam, 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 nyam. Kamu enak banget, Pak Semangka. Capeknya. Hai, Dek. Hai, aku lagi main sambil... apa? Kok kamu jejeritan gitu? Hah? Enggak. Lihat wajahku, ngeri banget. Cerminku. Kakak kayak monster, rasa ini. Kelakuan, jadi berantakan kan? Sorry, habis aku takut kabur. Seriusan? Terpaksa deh aku yang bersihin. Pagi yang gak sesuai harapan. Tunggu, ini kan lidah buaya. Bisa ngatasin masalah kulitku. Oke, belah daun lidah buaya. Lalu ambil dagingnya. Masukin blender. Saatnya ngeblender. Wah, lihat semua hancur dan berlendir. Sekarang jadi berbusa. Oke, udah cukup lama. Tinggal tuang ke mangkok. Masukin masker lembaran ke dalamnya. Aduk-aduk sebentar dan siap. Ini dia, maskernya siap dipakai. Pakai aja di wajahku. Wah, nyaman. Pasti nggak butuh waktu lama. Hai, Kak. Aku lagi. Kakak masih kayak monster. Astaga, konyol banget. Anak aneh. Hei, kulitku selembut bayi. Kutaruh aja ini di wajahnya. Kabur. Meme kocak. Astaga, dia ngajak ngedit. Sial, malam ini lebih baik siap-siap sekarang. Tunggu, apa-apaan nih? Aku komedoan. Nggak mungkin aku ngedit begini. Ayo, keluar dong. Aku butuh yang lebih kuat. Hei, berhenti tuan. Mau ngapain kamu pakai ini? Oh, tapi Ma, lihat wajahku nih. Malam ini aku mau ngedit. Oke. Kamu salah kalau kamu mau pakai palu. Aku punya mangkok dan kentang rebus. Masukin kentang tumbuh ke mangkok. Terus daun lidah buayanya. Keluarin gelnya, tambahin ke kentang. Aduk semuanya pakai stick. Semua jadi lengket nih. Nah, kekentalannya udah cukup. Diam dulu ya, biar mama olesin di pori-pori yang tersumbat. Dan biarin sebentar. Nah, gak ada komedo lagi. Hei, kamu udah siap? Sebenarnya aku harus ke tempat lain. Tapi kenapa? Komedoku kan udah diobatin. Kamu pernah pakai lidah buaya untuk ngerawat kulitmu? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video keren lain kayak gini. Saatnya mandi relaksasi. Ini yang kutunggu-tunggu. Segar. La 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 la, nyanyi di kamar mandi. Harusnya aku jadi bintang pop. Kayaknya itu aku.
aku. Saatnya ngeringin. Aku suka tampilan ini. Kayak pelangi kecilku sendiri. Hampir saatnya pergi nih. Siap-siap dulu ah. Gimana ya rambutku? Mungkin aku harus coba sesuatu yang beda. Tunggu, aku ingat yang terjadi terakhir kali. Au, sakit. Kenapa aku ulangi lagi? Kabelnya nyangkut. Ah, hah? Ada apa? Itu gak bagus. Gak bakal pakai itu lagi. Pasti ada cara bikin ikal tanpa melukai diri sendiri. Pakai jepitan ini kali ya. Cobain aja lah. Taruh rambut di atas pengering baju. Lalu lilitkan di jerujinya. Dan pakai jepitan biar gak lepas. Nah, semoga berhasil. Aku kelihatan konyol. Tapi ini layak dicoba. Oke, coba kita lihat ikal cantiknya. Rasanya aneh. Wah, rambutku keren. Saatnya pergi. Wow, kok catok rambut ini pengen nyelakain aku sih? Ahem, lihat kesini. Wah, lihat gelang itu. Apa? Benda kuno ini? Ini berat loh, soalnya banyak berliannya. Lucu, tinggal sibak aja rambutku. Kamu suka antingku? Wah, mamukau, aku ngiri. Nah, lihat nih. Mengesankan kan? Cuma itu, aku punya senyuman sejuta dolar. Sulit dipercaya, aku tahu. Biar Luna tahu. Permata di rambutku. Gimana dengan ini, Luna? Please deh. Hah? Harusnya itu gak terjadi. Aduh, jatuh. Bikin malu aja. Nah, lihat nih. Wah, apa itu? Jepitin aja permata di rambutmu. Simple. Warnanya juga banyak. Wah, luar biasa. Iya dong. Aku suka gaya ini. Tapi rambutku membosankan. Wah, silau banget di sini. Aku nggak bisa ngeliat mataku. Udah mendingan. Wah, lihat gaya rambut ini. Aku suka. Aku butuh tampilan baru. Tapi apa ya? Yuk coba sesuatu. Aku butuh gunting ini. Ini dia. Yang berani. Cuma rambut aja. Jangan, kalau jadi kamu aku gak akan gitu. Percayalah, aku udah pengalaman. Bawa sini guntingnya. Nyaris aja. Aku gak akan punya gaya rambut baru. Atau punya ya. Kayaknya aku ada ide. Pakai ikat rambut ini untuk ngikat rambut. Lalu tarik ke depan. Terus kepang sisa rambutmu. Bakal keren banget nih. Hampir beres. Bagian belakang, beres. Sekarang pisahin rambut di atas. Dan selipin kepangnya. Tarik sampai habis. Sekarang poninya. Pakai pelurus rambut untuk betulin. Sedikit panas bakalan bantu. Dan kuratain aja. Nah, keren. Harusnya aku masuk majalah nih. Kamu apain rambutmu? Gak ngerti. Guntingnya masih di aku. Aku kan penata rambut handal. Wah, tidur yang nyenyak. Camilan tengah malamku. Wah, hari ini ya. Aduh, terlambat nih. Harus buru-buru nih. Wah, rambutku berminyak banget. Gak bagus nih. Bau apa tuh? Kayaknya harus keramas. Harusnya kan ada air. Yuhu, air, kamu di sana kan? Harus gimana sekarang? Mungkin aku bisa pakai bedak talak ini. Aku taburin aja di seluruh rambutku. Terus aku gosok-gosok. Berhasil. Bedak talak bisa ngilangin minyak. Rambutku kayak abis dicuci. Nah, aku siap buat foto. Ha, haci.
Oke, aku pergi dulu ya. Pesta yang seru. Wah, dia keren banget. Hei, aku suka gerakanmu. Ya ampun, seriusan? Ada yang gak aku punyai dari dia? Harus sering ngibasin rambut kali ya. Kamu penari keren. Kok gak bisa? Gak ada banget. Bukan salahku, rambutku gak panjang dan mengembang. Kamu oke? Ada apa? Aku mau rambut kayak punyamu. Ini, semua ini tentang gaya. Sini ku bantu. Mulai dengan melepas ikat rambut ini dan kita naikin dikit. Kita mau bikin ekor kuda di atas ini. Lalu, tarik ke atas bagian sampingnya. Pakai ikat rambut lain untuk nahan rambut di ekor kuda yang asli. Terus, kencangkan. Kamu kelihatan keren. Gimana menurutmu? Astaga, ini rambutku ya? Makasih banget, kamu baik deh. Ayo, kita joget. Hei, kamu balik. Wah, ini malam terindah. Kibasin rambutmu, bestie. Girls, hati-hati dong. Sedikit hairspray, tutup matamu. Dan mahakaryaku selesai. Gimana menurut kamu? Beda ya? Tunggu, beda yang bagus atau jelek? Kamu mikirin apa sih? Tenang, bisa dibetulin kok. Semua orang suka mawar. Tara! Seriusan? Aku kayak habis diseret ke semak-semak. Tapi itu gaya khasku. Aku harus ngelakuin sesuatu. Pakai apa ya? Jepit ini mungkin bisa berguna. Aku ada ide. Mulai dengan mengunci rambutku. Terus turunin dikit ikat rambutnya. Aku belah rambutku dan masukin ekor kuda ke tengahnya. Pakai jepit buat nahan rambutnya. Wah, cocok nih. Mudah lagi. Wah, gimana kamu ngelakuin itu? Cukup, aku nyerah. Aku pergi ya. Hah, apa sih masalahnya? Cuma jepit aja. Game yang keren. Sulit, aku capek. Mereka tim yang bagus, tapi kita lebih bagus. Jelas, kamu lihat tembakanku? Kamu ngapain? Aku gak bisa lepasin ikat rambut ini. Au, rambutku pada rontok. Bakalan sakit nih. Wah, tunggu, pakai minyak kelapa. Ini bisa bantu. Janji. Tunggu, biar ku coba. Tetesin dikit di ikat rambutnya, lalu turunin perlahan-lahan. Karetnya lepas dengan mudah, kan? Rambutku juga jadi lembut dan harum. Kayak conditioner. Jangan lupa ini. Oke, aku pulang dulu ya. Dah. Dah, Sofia. Wow! Wah, pasti sakit. Aku panggilin ambulans ya. Aku nggak apa-apa, cuma mau rebahan di sini sebentar. Aduh! Kayaknya tempat ini bagus. Aku nggak pengen ada orang yang parkir di sebelah mobilku. Oke, waktunya memulai hari sekolah yang baru. Aku lebih suka belanja sih, tapi mau gimana lagi? Aku udah sampai. Ya ampun, kamu keren banget. Ya, aku tahu. Wow, rambutku kena angin. Kamu harus lihat itu. Hah? Ada apa? Duh, konyol banget. Halo, cewek-cewek. Lihat dia, siapa yang naik sepeda ke sekolah? Wow! Pasti sakit. Aku gak apa-apa, aku gak apa-apa. Serius loh. Hai, Molly. Ayo kita pergi. Nanti ngobrol lagi ya. Oke, apa mereka ketawain aku? Aneh banget. Anak-anak cewek itu bikin mereka spesial. Oke, lihat aja. Aku punya rencana. Ini butuh semua kemampuan codingku. Yes. Aku mau bikin algoritma. Ini bakal membuka rahasia buat jadi eksis. Haus juga. Aku butuh minum. Aku benci kopi. Sedikit lagi. Tinggal beberapa baris lagi. Wow, ini adalah karya seni. Dan jalankan. Ini dia. Hidupku bakal segera berubah.
Wow, jadi ini yang dibutuhin buat jadi eksis. Kayaknya berat juga ya. Tapi hasilnya pasti sepadan. Tunggu apa lagi? Waktunya ngecek dulu apa yang aku punya. Ini parah. Aku harus lebih sering ikat gigi. Ih, jorok banget. Ada sesuatu di belakang sana. Loh, kok? Aku harus belajar ngunyah makananku. Benang gigi, ini solusinya. Aku pernah lihat mama pakai ini. Aku penasaran sama hasilnya. Rasanya enak. Gawat nih. Ini akibatnya kalau jarang rawat gigi. Tapi aku punya solusinya. Taruh mobilku di sini. Lilit benang giginya di bagian belakang mobil. Pastiin terikat erat. Aku butuh ini. Aku gugup banget. Hadirin sekalian, mari nyalakan mesinnya. Ayo mulai. Aku butuh lebih banyak tenaga. Lebih cepat, lebih cepat. Tunggu, kayaknya berhasil. Wow, ayo. Apa yang terjadi? Aku udah lama nyariin uang itu. Semuanya udah keluar. Pantas saja mulutku bau. Waktunya nyikat gigi. Senyumku bakal kembali indah. Segar. Jangan sampai ada yang kelewat. Ada banyak noda di sana. Gimana hasilnya? Kukira bakal lebih berkilau. Momen putus asa. Butuh tindakan putus asa. Buka yang lebar. Rasanya aneh, tapi aku suka. Oke, waktunya menggosok. Aku butuh banyak pasta gigi. Aku gak butuh ini lagi. Satu sikat gigi aja gak bakal cukup. Aku butuh lebih banyak, lebih banyak. Paham? Noda-noda ini gak punya peluang. Semoga ini cukup. Dan sekarang mari kita kumur. Wow, gigiku terlihat luar biasa. Bentar, ada sesuatu yang tumbuh di lubang hidungku. Di sana kayak hutan. Oh, aku butuh sogok kuping ini. Tapi ini butuh bahan yang lengket. Aha, wax. Ini sempurna. Lapisin sogok kuping ini pakai lilin. Lalu masukin aja ke sana. Dorong dikit deh. Sekarang ke sisi lainnya. Ini dia. Oke, waktunya pertunjukan. Aku gak takut. Aku takut. Hah? Siapa itu? Tunggu bentar ya. Hey, Liam. Aku datang. Hey, bro. Hey. Kamu agak beda ya. Tunggu bentar. Suaramu keras. Kenapa kita teriak? Ini sakit banget. Kayaknya aku bakal nangis. Bentar. Ternyata berhasil. Wow, siapa sangka? Aku bingung kenapa cewek ngeluh soal waxing. Iya, kenapa sih? Mama! Gigi, cek. Selanjutnya, jerawat. Ini mungkin bakal lebih sulit. Jerawatku banyak banget. Gak mungkin ku pecahin semua. Aku harus nyari cara lain. Topeng itu berasal dari mana? Tunggu bentar. Masker! Ini simple banget. Oke, aku pasti bisa. Wow, kelihatan mahal. Tapi kulitku super berharga. Ups, aku harus lepas ini. Jadi kayak gini. Tinggal gini doang. Aku bisa terbiasa pakai ini. Bentar, aku nggak bisa lihat. Oh, gini baru enak. Tadi serem banget. Tapi aku nggak takut. Ada apa lagi sih? Aku nggak boleh manjain diri. Apaan sih? Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada cyborg dari masa depan! Di mana? Jake, apa yang terjadi? Aku butuh teman baru. Dia kenapa sih? Kadang-kadang sifatnya aneh. Mundur! Tunggu bentar. Ini aku. Sekarang aku ngerti. Waktunya ngelepas ini. Aku nggak mau nakut-nakutin Jake lagi. Kenapa semuanya buram? Oh, kacamataku. Duh, aku masih jerawatan. Ngecewain banget. Aku butuh bantuan. Ini dia solusinya. Tunggu bentar. Ini yang aku butuh. Wow, tanaman ini seampuh itu. Cuma ada satu cara buat tahu. Semoga mama nggak marah aku motong sebagian lidah buayanya. Aku cuma butuh satu daun. Yang satu ini juicy banget. Mari kita mulai. Mari taruh daunnya di sini. Tapi aku butuh satu hal lagi. Mari pakai tabung lipstick bening ini. Dorong aja ke batang lidah buaya ini. Lalu putar sedikit. Sebatang gel lidah buaya pun keluar. Tapi ini bukan buat bibirku. Mari pakai langsung ke jerawatku. Gosok aja yang lembut. Pastiin semua tertutup. Habis itu tinggal tunggu hasilnya. Alam, kamu luar biasa. Wow.
Satu masalah lain beres. Selanjutnya, kuku. Ini harusnya mudah. Tinggal minta bantuan profesional aja. Ada-ada aja. Dia kelihatan malu. Ya ampun. Oke, udah selesai. Wow, aku suka banget. Kamu jago nyengikir kuku. Ah, makasih banyak. Siapa berikutnya? Tadi kan Molly. Dia kan disipianku. Hei, Dek, sadar. Waktu adalah uang. Maaf ya, dia membuatku takjub. Ya, terserah. Ya ampun, serem banget. Itu apa? Kamu harusnya malu. Ups, kukuku udah lama gak dibersihin. Iuh, menjijikan. Level 7, wow. Aku pernah diajarin soal ini di sekolah kecantikan. Tapi aku gak nyangka bakal lihat yang begini beneran. Jangan bergerak. Geli banget. Boleh kulihat? Beda banget. Keren parah. Boleh dipotong juga. Aku butuh alat yang lebih berat. Kayaknya tajam. Aman gak? Kita lihat aja. Berlindung. Hampir aja. Ayo bersihin secepatnya. Untung udah beres. Capek juga ya. Tapi masih belum selesai. Kukuku cantik juga. Aku butuh istirahat. Loh? Kayaknya udah selesai. Akhirnya. Wow, ini bagus banget. Aku nggak tahu harus bilang apa. Makasih. Aku terlihat baik dan merasa baik. Oh yeah. Aku butuh liburan. Kukuku selesai. Selanjutnya, tato. Wow, lihat dia. Kita bisa jadi saudara kembar. Aku jelas lebih ganteng. Jangan mundur lagi. Pasti ini tempatnya. Halo, ada orang di dalam. Siapa itu? Kamu gede banget. Siapa yang ngomong? Oh, ternyata kamu. Hai. Mundur, aku bisa karate. Aku cuma bercanda, kawan kecil. Kayaknya aku harus ganti celana. Mari kita selesaikan. Hai, aku mau bikin tato. Oke, bro. Udah punya pilihan. Gimana kalau tengkorak api? Atau mungkin kamu suka binatang? Mungkin kamu pengen yang klasik? Ini salah satu favoritku. Ada banyak pilihan, tapi aku pengen yang begini. Yang bener aja. Ya udah, nggak pernah ada yang suka saranku. Taruh sini. Maksudnya, aku bingung banget. Lenganmu, orang baru emang aneh. Tahan ya, ini bakal sakit. Bagiin mamaku. Aku belum mulai. Aku tahu kok. Aku udah mulai nyesel. Hebat, kamu cuma pingsan 2 kali. Aku kesakitan banget. Apa kamu lupa sesuatu? Bayar dulu. Oh iya, aku harus bayar berapa? Udah deh, ambil aja semuanya. Niatku juga gitu. Ini uang asli kan? Kamu bisa pergi sekarang. Oke, dadah. Waktunya ngelepas perban ini. Aku gak sabar mau lihat tatoku. Wow, keren banget. Aku gak pernah ngerasa sekeren ini. Tapi jangan sampai mamaku lihat. Dia pasti kecewa. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Pakaian baru. Dan juga aksesoris. Aku harus tampil sebaik mungkin. Ini baru gayaku. Harusnya aku berubah dari dulu. Oh, aku hampir lupa. What's up? Keren banget. Waktunya masuk kelas. Oh, itu Molly. Dia terlihat cantik seperti biasa. Kukumu terlihat luar biasa. Aku nemu studio kuku terbaik. Ini dia. Dia masih terlihat meski mataku buram. Ini dia. Gak mungkin. Lihat itu. Wow, itu bukannya Liam. Ya ampun. Wow, dia keren banget. Lihat dia. Dia menawan. Ini kesempatanku. Aku jatuh. Wow, sakit banget. Dasar kutu buku. Pasti benjol nih. Kenapa nasibku selalu begini? Dasar pecundang. Liam yang malang. Dia nggak pantas diginiin. Liam, sini deh. Ouch. Ow. Kamu gak apa-apa. Kayaknya kamu butuh ini. Kayaknya gitu. Jadi, kamu mau ke kelas bareng?
Apa? Kamu serius? Mau banget. Mama bilang sih aku boleh makan sepuasnya. Wow. Hai. Ya ampun, ganteng banget. Ada aku loh. Minggir dong. Masa cowok kayak gitu? Aku udah tahu caranya godain cowok. Wow, ada tornado ya? Enggak lah, ini aku. Jangan ngedipin mata terus dong. Stop gak? Lizzie, udah dong stop aja. Udah kayak tornado. Aku berhasil. Kok bisa gitu sih? Ada-ada aja, mending kabur deh. Kok malah pergi? Gak apa-apa, tapi... Shh, ngapain ditangisin sih? Tenang aja, masih ada aku. Kenapa aku gitu sih? Malu-maluin. Keren kok, kamu kayak punya super power, bulu mata badai. Ada yang nyelip di gigimu tuh. Oh, sisa maksi tadi, udah bersih? Oke, tapi masih nempel tuh, mending gini aja. Barangnya bisa dibeli di all shop kok. Wow, cepet banget. Apaan nih? Kamu beliin aku donat. Coba sini, pasang ke mulut. Oh, geli. Boleh juga nih. Udah bersih belum? Wow, udah kinclong banget. Itu Jeff. Aku takut ketiup nih. Oh, tega banget sih. Gak usah dipikirin. Emang aku salah apa? Lizzie, tunggu. Dengerin deh, kamu tuh cantik apa adanya. Enggak lah, lihat tuh. Mukaku jerawatan. Jelek banget. Aku gak bakal dapet pacar. Kenapa malah jadi gini? Nyebelin. Cukup, jerawatku harus kupecahin. Kamu gak boleh gitu. Liam? Maaf. Ada solusinya kok. Apaan? Pakai ini aja buat mecahin jerawatnya. Jangan ngerusakin mukamu. Oh, boleh juga nih. Langsung aku cobain . Iuh, jorok banget. Tapi bikin nagih. Yang ini gede. Pengen main terus. Aku juga punya sesuatu nih. Copot kacamatanya ya. Aku mau masang stiker jerawat ini biar jerawatmu ketutup dan lebih cepat sembuh. Warnanya bening loh, jadi bisa ditutupin pakai make up. Tinggal tunggu deh, kayaknya udah cukup. Jerawatnya hilang. Ajaib banget. Ini harus langsung dibuang. Lihat deh. Wow, itu aku. Mukaku jadi glowing. Makasih, Liam. Aku harus make up-an. Hah? Lizzie, kamu nggak lihat kan? Semoga aja enggak. Make up-an dulu . Aku pengen tampil cantik. Ngomongin make up bikin aku cepet lapar. Tapi perutku udah nggak muat. Udah siap? Menurutmu gimana? Loh, kamu ngapain? Jangan teriak! Nyeremin banget. Emang jelek ya? Bagus kok. Semoga aja nggak kebawa mimpi. Wah, kayaknya bisa dipakai nih. Yang bener aja, garpu kotor. Bisa buat make up loh. Okay. Tapi aneh. Olesin foundation di sela-sela garpu sampai ngebentuk garis tipis. Terus pakaiin foundation yang lebih cerah. Masih belum ngefek sih. Ratain dulu warnanya dari bagian samping hidung. Kelihatan natural. Pakai sendok untuk masang eyeshadow. Tempelin sendok di sekitar mata dan pakaiin makeup. Tekan sedikit untuk ngebentuk garis yang lebih gelap. Wow, beda banget. Keren sih. Cantik nggak? Wow, cantik banget. Nah gitu dong, jujur. Suka deh. Liam, kamu nggak apa-apa? Hah? Ngeliatinnya biasa aja dong. Oh iya. Sini, ku pegangin. Kirain ekspresiku biasa aja. Kamu ngomong apa sih? Selfie dulu . Duh, jelek banget. Coba ganti pose deh. Bagus nggak ya? Kok bibirku tipis banget sih? Kalau tebel kan bagus. Kayaknya bisa diedit deh. Pakai aplikasi. Udah jadi. Lihat dulu . Yah, kalau gini mana ada yang nge-like.
aku harus pakai cara lain. Apa ya? Oh, pakai vakum cleaner aja. Pasti bakal berhasil. Emang udah bener kok. Kenapa baru kepikiran ya? Tempelin selangnya di sini. Lalu nyalain. Wow, ngisepnya kuat banget. Ah, nyangkut. Tolong, bantuin dong. Matiin. Hahaha, kocak banget sih. Liam, tolongin. Ah, copot. Kasihan bibirku, sakit banget. Tingkah konyolmu bikin ngakak tahu. Oke, sini ku bantuin. Bangun, Gi. Kamu mikirin apa sih? Jangan pakai vakum. Coba ini aja. Jadi bisa pamer rambut ke dia nih. Udah cocok jadi duta sampo kan? Iya, kibasin aja terus. Eh, apaan sih? Ikat rambut ini bisa jadi solusi buat bibirmu. Jangan gerak. Au! Liam, ngapain sih? Udah belum? Kok aneh? Emang bisa berhasil? Kayaknya udah lama deh. Kelihatan bagus. Tambahin lip gloss deh. Wow, sesuai ekspektasiku. Bener, sesuai ekspektasiku juga. Eh, lupain aja. Coba selfie lagi yuk. Udah kok, bibirku sampai biru. Pas aku bilang, gak gitu Bu Guru, dia langsung marah. Wow, setelah kejadian itu, aku dihukum sampai 5 hari. Eh, beneran nih? Wow, pesta! Ya ampun, senengnya! Pakai apa ya? Ada banyak pilihan. Itu sih bajunya emak-emak. Masa? Bagus loh. Hah? Gimana? Ganti. Ini sweater favoritku. Gak usah komen. Aku kehabisan baju. Lizzie, bentar. Bajuku gak ada yang cocok. Payah banget. Bentar dong. Stop. Kayaknya celana ini bisa dipakai. Caranya? Lihat nih. Aku yang bakal pakai bajunya loh. Lihat dulu aja. Warnanya nggak cocok sama kamu. Wow! Dasar kocak. Sengaja kok. Bentar lagi beres. Tarik celananya sampai ke dada. Terus gimana? Masukin tangan ke sebelah sini. Jadi gaun baru. Wow! Kamu emang jago fashion. Aku cuma perlu nyukur bulu kakiku kok biar cocok pakai ini. Liam, maaf. Aku ke bawah suasana. Boleh ku cobain nggak? Buruan, copot dulu gaunnya. Masukin kedua kaki ke sini. Dan tangannya masuk sini. Gini kan? Wow, keren! Ada yang kurang deh. Oh, gini aja. Keluarin tangan kanan dan pasang kaki celana di pinggang. Gini baru keren. Wow, nyangka nggak sih? Imut banget. Wow, mantap, Lizzie. Kamu kelihatan cantik. Iya dong. Kamu udah siap ke pesta ya? Tapi kakimu perlu sepatu tuh. Masa pergi ke pesta cuma nyeker? Iya, kamu bener. Bentar. Itu glitter ya? Pakai ini pasti bagus. Oh, idemu boleh juga tuh. Pasang selotip di sekitar kaki biar jadi pembatas. Terus taburin glitter di sekitar kaki sampai semuanya rata. Ratain juga ke atas kaki. Sampai di bawah selotip. Kalau udah, lepas selotipnya. Bagusan pakai ini daripada kaos kaki biasa. Kelihatan stylish. Makasih ya udah bantuin aku. Oh, ada yang kurang nih. Rambutnya digerai aja. Oke deh. Bagus nggak? Wow. Kamu mau pakai apa? Aku. Iya, masa mau pakai kaos? Ya ampun. Udah rapi belum? Bingung nih, aku cuma asal pakai. Bagus kok. Pergi yuk. Kalau sama kamu sih ayo aja. Pesta malam ini pasti bakal seru. Semoga aja, aku pengen lihat kamu dansa. Hah? Aku jago ngedance loh. Tunggu bentar ya, Lizzie. Wow, kamu seksi. Oke, dia lagi. Kamu lebih cantik. Ikut aku yuk. Dansa bareng, ngobrol. Ke sana dulu ya. Kamu mau kemana? Aku ikut. Serius, maksudnya? Liam tuh pacarku. Kami bakal dansa dan ngobrol bareng. Oh, jadi ya, aku pacar Lizzie.
Sorry bro, dadah Jeff. Malu-maluin. Ini sih undangan pesta. Aku bisa pergi bareng Leo. Pasti bakal serasi banget. Asik. Udah cantik kan? Masih perlu dipoles. Wow, kenapa aku nyampe sini? Mana aku tahu. Cowok ganteng. Hah? Cewek cantik kok makan permen karet? Sini ikut. Tisunya habis terus, masih basah. Halo. Kok tanganmu basah banget? Gak bisa dibiarin. Tolong diulang dong. Balik ke toilet lagi ya. Hah? Lihat tanganmu dong. Aduh, nih keringin dulu. Oke, makasih. Udah kan? Sini coba. Salaman dulu. Turunin lagi tanganmu. Bagus. Oke, coba lagi ya. Makasih. Halo. Mau ke kelas bareng? Oke. Hey, Julie, udah lama nunggu. Oh. Hawanya panas banget. Ada gosip apa? Nggak ada kayaknya. Oke, kalau gitu. Naomi, halo. Naomi, itu jadi episode favoritku sih. Kok nggak kedengeran? Bajunya lucu semua. Cukup. Halo, Naomi. Aku suka banget sama aktingnya. Nggak guna banget. Numpang lewat ya, permisi. Percaya nggak sih? Halo, apaan tuh? Kamu ngapain sih? Hah? Ya ampun, biar ku urus. Maaf ya, barangku nyecer. Kadang suka gitu aku tuh. Biar ku taruh sini aja. Makasih, harus tetap anggun. Jangan tumpah dong, jangan tumpah. Ya ampun, Naomi. Topi kamu lagi ngehits loh. Emang iya sih. Ngomongnya gak abis-abis. Perutku sampai keroncongan. Au, masih panas. Apa-apaan? Ups, jorok banget. Maaf ya. Sini deh, kutunjukin caranya. Oke. Tahan dulu. Tunggu setengah menit. Setengah menit? Aku udah lapar banget. Udah belum sih? Bentar lagi. Makan. Akhirnya. Udah nggak panas. Kalau gini nggak nyecer. Udah bersih. Nggak ada supnya kan? Maaf. Nggak apa-apa. Tenang, kali ini kutungguin. Ya. Tadi kamu ngomong apa? Soal topiku. Leganya. Aku bisa makan dengan tenang. Aku lapar banget. Udah gak tahan. Sorry ya, udah nunggu. Ada yang baru nih. Hai, di sini. Dua pasta, mat makan. Akhirnya bisa makan. Aku kan lagi di mobil. Makannya santai aja dong. Apa? Oh iya, udah jam makan siang. Oh, ada telepon. Tunggu bentar ya. Oke deh. Kenapa? Halo, lihat mukamu. Oh, ada saus ya? Udah, makasih udah ngingetin. Mending pakai garpu dan sendok aja.
ambil terus puter-puter. Nggak belepotan, ngerti? Mantap. Oke, aku boleh balik? Tentu. Dah. Maaf ya tadi, kamu bilang apa? Oh ya, kotak spageti. Boleh juga tuh. Mulutnya nggak belepotan. Wow, jadi pengen nyoba. DJ-nya keren. Semua lagunya asik. Cheers dulu. Semua dekor dan snack-nya mantul banget. Ayo dong. Dia kenapa tuh? Minumannya dia apain? Kena juga. Oke. Aneh banget. Pengen buahnya. Ada-ada aja. Masih sisa. Langsung masuk. Astaga. Lanjut joget aja. Pesta lagi ya? Duduk sambil ngobrol yuk. Kalau kamu pengen minum, gini megangnya. Nyedotnya pelan aja. Tuh kan, airnya makin nyusut. Setelah sampai bawah, stop sebelum benar-benar habis. Boleh juga. Oke, sedot airnya, sedot lagi. Hampir habis. Oke. Dadah. Makasih. Minumnya enak gak? Cheers. Oke. Seger banget. Wow, tempatnya kelihatan estetik. Perutku langsung lapar nih. Untung ada makanan. Taruh sini dulu deh. Udah boleh makan, pakai ini dulu. Oke. Gak gitu. Oh, santai aja sih. Taruh sini aja. Ya ampun. Sendok. Pakai tangan aja lah. Enak. Wah, salad favoritku. Ngeri amat. Pengen yang manis-manis. Dia hidup di gua ya. Gak nyampe nih. Yes. Sip, ini baru enak. Oh ya ampun. Masih kering gini. Perlu pakai saus. Berisik banget. Kok bisa muncrat ke sini? Bisa dilap kok. Kalau nggak nyecer nggak mantep. Nggak ada tisu, nggak masalah. Aduh, rusuh banget. Udah bersih. Udah, jangan diterusin. Taruh di pahamu kayak gini. Coba aja. Gini kan? Bener banget. Dengan garpu ini, ya, ambil satu persatu. Lezat. Nggak berantakan, kan? Pestanya udah dimulai. Badanku gatel. Hai, cowok cakep. Hah? Gitu aja terus. Kok malah ngupil di depanku? Iya kan? Cowok itu aja deh. Jauh lebih menarik. Namaku Naomi. Baik banget. Ngepel sambil joget, mantap. Warna biru kehijauan. Tosca. Asik, saatnya makan siang. Waduh, jadi kalap semua deh. Langsung kena serbu. Duh, pelan aja dong. Semua tipe murid pasti langsung girang pas waktu makan siang. Siap belum ya?
iya aja. Takut. Ya ampun. Mules aja, semuanya pasti kebagian kok. Beneran kan? Laper banget nih. Dih, kayak nggak pernah makan buah aja. Enak juga nih, tapi hambar. Kulitnya kan bernutrisi. Enak. Kenapa? Nggak apa-apa, biasalah. Cuma mau makan sereal. Sodanya jadi penambah rasa. Banyak gelembungnya. Hah? Dia ngapain sih? Mantap, pasti bakal enak. Icip dulu. Apa? Enggak kok. Dasar prik. Cukup tahu aja. Kentangnya mantul kan? Ada Jake. Dia cakep banget. Rambutnya juga keren. Gibahin apa, sis? Hai, Naomi. Hai. Hai. Semalam kamu nonton filmnya, kan? Kita pasti bakal jadi couple goals. Mau nambah lagi, Tik? Kamu so sweet, Jake. Ngehalu dikit boleh, kan? Tapi... Ih, mereka ngapain sih? Harus lihat ginian nih. Nggak boleh. Ya, beneran kejadian. Dia kenapa? Kesedak nih. Tadi sampai mana ya? Masa cuma jadi obat nyamuk? Nyebelin. Ayam goreng udah pasti the best. Halo, udah lama. Berat badanku harus ideal. Makannya selada aja. Ayamnya bikin aku mupeng. Pakai kentang juga. Sama aja. Pengen makan kayak gitu. Jadi ngiler kan? Oh, kamu mau icip ini? Harus kuat iman. Oh gitu. Aku mah gak diet. Kok ngenes gini? Ku pelototin aja deh biar rasanya samaan. Dikit lagi abis. Ilerku netes. Ya ampun. Naomi kenapa tuh? Jadi gak selera nih. Waduh, jangan diminum dong. Perutku mau muntah. Harus ke toilet. Dia gak bakal tahu lah. Kok bisa penuh lagi? Perhatiin baik-baik ya. Kenapa kalian malah makan? Gak bisa dibiarin lagi. Masukin ke sini. Oke. Lainnya? Ambil semua aja nih, Bu. Udah puas kan? Masukin ke sini, nak. Kalian tuh harus disiplin. Lihat ke depan. Kelasnya nggak asik sama sekali. Bu, boleh masuk? Ya, jangan telat lagi ya. Lapar nggak? Wah, snackmu lengkap banget. Jadi pengen beli. Snack aku laku keras. Apaan tuh? Aku ikutan ngemil dong. Ribut-ribut apa itu? Aduh, kamu jualan snack lagi. Saya tahu semua.
harus ke ruang Capsec. Serahin dulu semua snack-nya. Iya deh, Bu. Astaga, naga! Icip dikit aja bolehlah. Duitnya ada berapa tuh? Bentar. Ambil semua aja. Rezeki nomplok. Makasih. Perlu wadah gede nih. Kontak saya aja, Bu, kalau perlu snack. Naomi si bandar snack. Bagus, udah sana. Wah, scene favoritku tuh. Kenapa malah gini? Nyecer kemana-mana. Au, kena muka nih. Oh, maaf. Mau nggak? Bisa dimakan kok. Tahu nggak? Aku lagi seneng banget. Kevin ngajakin aku jalan. Ah, sorry. Kena kamu ya? Dikit kok. Nih. Kenapa nggak anduk aja sekalian? Tangan berat sama burger nih. Emang burger bisa muntrat? Kebiasaan banget kamu tuh. Gak ada orang. Akhirnya bisa minum. Hai sis, sorry aku telat. Kamu gak apa-apa? Mulai deh. Bentar, ada soda. Eits, mending jangan deh. Biar aku aja. Iya. Nih, minum. Bisa diantisipasi. Buat sementara sih. Hai, aku boleh masuk? Enak aja. Lihat tandanya kan, dilarang bawa makanan. Yang benar aja, aku kan beda kasus. Tunggu bentar. Badannya kelihatan keren dan fit banget. Dia pasti bakal menang. Jadi pengen kayak dia. Tolong kasih aku jalan dong. Oke, silakan. Oh, aku tahu. Kesana dulu . Oke, aku punya sarung tinju. Pasti bakal mantul. Lanjut pasang marshmallow-nya sampai nempel penuh di sarung tangan. Sip, keren banget. Marshmallow-nya melimpah ruah. Hey, aku mau bertanding. Buka dong. Di mana petinjuku? Oh, itu dia. Kamu ngapain sih? Lihat jamnya. Cepat biarin dia masuk. Jangan diperlambat. Oke, kalian udah siap? Saling mendekat? Siap bertanding kan? Oke, kita mulai. Bentar dong. Jangan salah paham dulu. Nih, makan tinjuku. Wow! Enak banget. Beneran. Nih, tambah lagi. Kalian ngapain? Stop! Itu bukan makanan. Gak ada salahnya mengubah penampilan atau beli pakaian baru. Malahan itu berguna banget. Tapi apapun yang terjadi, selalu jujurlah pada dirimu sendiri. Itulah hal yang terpenting. Menurutmu apa Molly dan Liam cocok? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa, Mindy. Dah. Hai, Mindy. Boleh duduk di sini? Minggir, cupu. Au! Aduh, kacamataku. Tanpa itu aku nggak bisa ngelihat. Mana dia? Mestinya di sekitar sini. Tidak! Bunyinya gawat. Semoga bukan kacamataku. Kacamataku, dia keinjek. Tidak! Lensanya hancur. Aku harus gimana? Kenapa gini? Kacamataku malang. Astaga! Kenapa sih kamu nangis? Lihat, kacamataku rusak. Oh gitu. Aku tahu, emang nyebelin. Ya, kadang hal buruk emang terjadi.
Iya, tapi kayaknya hal buruk selalu menimpaku. Tunggu. Heh, kayaknya aku dapat ide. Wendy, akan kuatasi masalahmu. Apa? Tapi caranya? Pertama, kita butuh pisau plastik. Dan tentu, hair dryer yang disetel panas. Panasin pisau plastik pakai hair dryer kayak gini. Nah, setelah panas, pisau bisa ditekuk. Lihat, nggak patah nih. Dan begitu dingin, bentuknya akan tetap. Lalu, kita butuh lem tembak. Oles lem tembak dikit di ujung pisau, kira-kira di sini. Gitu aja cukup. Jangan lupa ulang di pisau kedua. Nah, kita lem aja ujungnya jadi satu, kayak gini. Setelah lemnya kering, kedua pisau akan menyatu. Lihat, kacamata dari pisau plastik. Ini dia, Wendy. Memang ini tanpa resep, tapi apa salahnya dicobain? Oke, akan kucoba. Apa kemungkinan terburuknya? Wow! Entah gimana, aku jadi lebih pede pakai ini. Gimana tampilanku? Wah, tahu nggak? Kelihatan imut di kamu. Dengar, Wendy. Apa? Saatnya bangkit dan mulai kerja. Saatnya buat makeover. Pertama, baju ini harus disingkirin. Wah, lebih keren. Oh, pink pas banget di kamu. Aku keren. Wow, Mindy. Luar biasa nih. Aku kayak jadi orang lain. Saatnya begini. Aku selalu pengen joget kayak gini sama cewek populer. Wah, Wendy, kamu tahu semua gerakan dan waktunya. Aku latihan di depan cermin di rumah. Dan pose terakhir. Berhasil, Mindy. Kita berhasil. Oh, sorry. Aku agak terhanyut. Dasar aneh. Emang aku ngomong apa? Udahlah. Setidaknya aku punya kacamata keren. Wow, semua orang di majalah ini glamor banget. Mereka beruntung banget. Andai aku semodis itu. Oh, ini menarik. Gak mungkin. Hey, kamu harus ngerapiin alis itu. Cabut aja pakai pinset. Aku baru aja diceramahin sama majalah. Gak separah itu kan? Mungkin aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku gak punya pinset. Oh, tempat pensilku. Mungkin ada yang bisa dipakai di sini? Lem? Enggak. Oh, sisir alis? Gak akan bisa. Cuma ada satu jalan keluarnya. Aku harus belanja. Wow, lihat produk-produk ini. Pasti ada pinset di sini. Di mana ya? Aha. Wow, banyak pilihannya. Oh, yang ini oke juga. Pinsetnya pasti ampuh. Aku bakal punya dua alis. Senangnya. Aku mau beli ini. Baik, sebentar. Wah, cukup kan? Enggak, harganya $50. Buat pinset doang, aku nggak mampu beli. Hey, mungkin aku bisa bantu? Kamu bisa pakai koin buat nyabutin alis. Percaya deh. Oke, tapi sakit nggak? Cuma ada satu cara buat cari tahu. Jepit aja alis kamu sama koin. Alis yang berantakan bakal langsung tercabut. Untung ada penyedot debu di toko ini. Udah selesai. Lihat deh. Wow, keren banget. Makasih. Sama-sama. Sampai jumpa, Mindy. Dah. Hai, Mindy. Boleh duduk di sini? Minggir, cupu. Au! Aduh, kacamataku. Tanpa itu aku nggak bisa ngeliat. Oh, mana dia? Mestinya di sekitar sini. Tidak! Bunyinya gawat. Semoga bukan kacamataku. Kacamataku, dia keinjak. Tidak.
Lensanya hancur. Aku harus gimana? Kenapa gini? Kacamataku malang. Astaga, kenapa sih kamu nangis? Lihat, kacamataku rusak. Oh gitu, aku tahu, emang nyebelin. Ya, kadang hal buruk emang terjadi. Iya, tapi kayaknya hal buruk selalu menimpaku. Tunggu. Heh, kayaknya aku dapat ide. Wendy, akan kuatasi masalahmu. Apa? Tapi caranya? Pertama, kita butuh pisau plastik. Dan tentu, hair dryer yang disetel panas. Panasin pisau plastik pakai hair dryer kayak gini. Nah, setelah panas, pisau bisa ditekuk. Lihat, nggak patah nih. Dan begitu dingin, bentuknya akan tetap. Lalu, kita butuh lem tembak. Oles lem tembak dikit di ujung pisau, kira-kira di sini. Gitu aja cukup. Jangan lupa ulang di pisau kedua. Nah, kita lem aja ujungnya jadi satu, kayak gini. Setelah lemnya kering, kedua pisau akan menyatu. Lihat, kacamata dari pisau plastik. Ini dia, Wendy. Memang ini tanpa resep, tapi apa salahnya dicobain? Oke, akan kucoba. Apa kemungkinan terburuknya? Wow, entah gimana aku jadi lebih pede pakai ini. Gimana tampilanku? Wah, tahu nggak? Kelihatan imut di kamu. Dengar, Wendy. Apa? Saatnya bangkit dan mulai kerja. Saatnya buat makeover. Pertama, baju ini harus disingkirin. Wah, lebih keren. Oh, pink pas banget di kamu. Aku keren. Wow, Mindy, luar biasa nih. Aku kayak jadi orang lain. Saatnya begini. Aku selalu pengen joget kayak gini sama cewek populer. Wah, Wendy, kamu tahu semua gerakan dan waktunya. Aku latihan di depan cermin di rumah. Dan pose terakhir. Berhasil, Mindy. Kita berhasil. Oh, sorry. Aku agak terhanyut. Dasar aneh. Emang aku ngomong apa? Udahlah. Setidaknya aku punya kacamata keren. Wow, semua orang di majalah ini glamor banget. Mereka beruntung banget, andai aku semodis itu. Oh, ini menarik. Gak mungkin. Hey, kamu harus ngerapiin alis itu. Cabut aja pakai pinset. Aku baru aja diceramahin sama majalah. Gak separah itu kan? Mungkin aku harus ngelakuin sesuatu. Tapi apa? Aku gak punya pinset. Oh, tempat pensilku. Mungkin ada yang bisa dipakai di sini? Lem? Enggak. Oh, sisir alis? Gak akan bisa. Cuma ada satu jalan keluarnya. Aku harus belanja. Wow, lihat produk-produk ini. Pasti ada pinset di sini. Di mana ya? Aha. Wow, banyak pilihannya. Oh, yang ini oke juga. Pinsetnya pasti ampuh. Aku bakal punya dua alis. Senangnya. Aku mau beli ini. Baik, sebentar. Wah, cukup kan? Enggak, harganya $50. Buat pinset doang, aku enggak mampu beli. Hey, mungkin aku bisa bantu? Kamu bisa pakai koin buat nyabutin alis. Percaya deh. Oke, tapi sakit enggak? Cuma ada satu cara buat cari tahu. Jepit aja alis kamu sama koin. Alis yang berantakan bakal langsung tercabut. Untung ada penyedot debu di toko ini. Udah selesai. Lihat deh. Wow, keren banget. Makasih. Sama-sama. Sedikit lagi. Selesai. Mama bilang aku harus merawat rambutku. Jerawatnya gede banget.
jangan dipencet. Pencet aja lah sedikit. Tapi rasanya seru banget. Aku harus lap nanahnya. Lengket. Lebih bagus. Waktunya tidur. Nyaman banget. Tidurku nyenyak banget. Burem banget nih mata. Kacamataku mana ya? Mendingan. Enggak, parah banget. Mukaku jerawatan. Ada apa sih, sayang? Maksudnya, hai sayang. Parah banget nih. Oke, bisa ditutupin kok. Kamu cuma butuh make up. Tenang aja. Biasanya ditutupin concealer aja udah beres kok. Beneran bisa kan? Enggak. Enggak mau. Ayo terus kita cari caranya. Oh, ini mungkin bisa. Apa itu? Ini plester buat jerawat. Berguna banget. Tutup jerawat kamu pakai plester. Untungnya ada banyak. Kita bakal butuh ini semua. Udah? Tenang, belum selesai. Oke, ayo lepasin. Plesternya bikin jerawat hilang. Gak ada lagi jerawat. Lihat. Wow, sihir apa ini? Keren banget. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku sayang Mama. Ujianku udah selesai, Bu. Beneran. Anda bakal terkesan. Coba lihat. Oke, bagus. Tenang, makasih. Apa itu di wajahmu? Apa? Saya nggak tahu maksud ibu. Itu make up ya? Bukan, saya pergi ya. Tunggu dulu, muter. Saya nggak bawa make up. Aneh. Ya udah sana. Aku ngerasa keren. Wow. Dia kok keren banget. Ini tampilan alamiku. Andai mereka tahu rahasiaku, saatnya kilas balik. Dia sibuk. Untung ini udah terpikir dari tadi. Ambil penghapus dan potong sudutnya dengan gunting. Kita cuma butuh potongan kecil. Lalu olesin lem di cotton bud. Tekan penghapus di cotton bud. Lalu olesin maskara ke penghapus. Penuhin seluruh penghapus. Cukup. Ini dia. Olesin penghapus di kelopak mataku. Terus mata yang sebelah. Sip. Oke, bagus. Aku layak dapat A untuk ini. Lalu aku lakukan gerakan ini. Fiuh, aku hampir telat untuk tantangan hari ini. Gak keburu ganti baju, sekarang aja deh. Untungnya aku cukup pintar untuk bawa baju cantik ini. Tidak. Apa? Kenapa bisa bolong-bolong gini? Oh, Jen, gaunmu kenapa? Kok bisa sih ada gunting di dalam sini? Oh, sial. Ini kabar buruk buatmu. Tapi bagiku, merusak gaunnya adalah keputusan tepat. Baiklah, ini dia. Waktunya menangin hadiahnya dan jadi terkenal. Harus gimana nih? Tunggu, mungkin gunting bisa menyelamatkan semuanya? Oke, Jen. Menarilah dari hatimu. Sekarang waktunya memamerkan baju baruku. Apa? Kenapa Jen beruntung banget sih? Pas mereka pikir aku udah selesai, akan kuberi gerakan ini. Astaga, semua orang itu bertepuk tangan untukku. Sulit dipercaya. Jen kok bisa hebat banget ya? Perhatian anak-anak, ini nanti ada di ujian. Aku benci matematika. Bu guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Mana ya? Matematika itu seru ya. Mana sih?
rapat. Ashley? Oh-oh. Hai, ngapain kamu? Saya nggak ngapa-ngapain. Ibu awasin loh. Yoh, nyaris. Aku harus cepat. Nggak, bukan itu. Aha, nggak ada yang curiga. Ashley! Taruh tanganmu di meja. Baiklah, senang. Jangan macem-macem lagi. Wah, dia pemarah banget. Tapi dia nggak komentar tentang kakiku. Untung aku ikut yoga. Hampir nyampe, sulit juga. Aduh, lagi Ashley. Terusin. Oke. Nyaris. Setidaknya aku punya make up. Bentar, tempat pensil ini ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Ambil tutup dan pensilnya. Olesin lem di ujung pensil kecil. Lalu pasang pensil di tutupnya. Ulangi dengan semua pensil. Lakuin sampai tutup penuh. Terus taruh make upmu di wadah. Pilih make up yang penting aja. Lalu pasang tutupnya. Jadilah wadah make up tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu. Heh, itu make up ya? Yang kubutuhin ada di sini semua. Pas banget buat tacap cepat. Cukup cerdik kan? Aku suka ide itu.